kasih banyak. Semoga selamat sampai tujuan. Salam sama keluarga. Iya. Ya. Sama keluarga sama Pak Budi. Iya, ya Bang. Ya Bang. Ya, 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 sudah ya. Oke, teman-teman, jadi 203 akan segera berangkat ntar lagi ya. Ini masih nyusun barang-barang. Lagi langsung berangkat ke Medan. Ini abang kami puasa jadi udah ngerengut mau pulang. Om. Hah? Enggak. Oke. Oke, teman-teman, sahabat Muslim 78 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 14 April 2023. Kita akan sholat Jumat, sekalian kita akan ke loket ILS Palembang. Nah, di sana yang punya ada ILS 203. Ini bersama Adik Atan. Kita akan memberikan Palembang ya buat Pak Dame dan kru. Nah, kasih yuk, siuk. Tolong yuk. Nah, kita kebetulan jualan kue sama kerupuk Palembang. Api. Oh iya. Kemarin kita waktu ke ILS nggak sempat ya, nggak sempat memberikan karena oleh-olehnya udah habis. Pas kita di apa di daerah Telarang ada Pak Dame, padahal dia sering kita hampirin waktu saat di Palembang. Tapi karena oleh-olehnya udah habis jadi nggak sempat dikasih. Nah, inilah kesempatan pas dia di Palembang mau ke Medan, kita akan kasihkan ke Pak Dame dan kru ya, teman-teman. Satu lagi. Ya, kayak kantong hitam. Masukin kantong hitam lagi. Enggak banyak ya, teman-teman, sekedar tanda tanda persahabatan. Ah, oke. Kita berangkat ya. Oke. Harta kita dan menunaikan hak-hak orang lain yang telah Allah titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, dan orang-orang yang dalam hartanya Oke, kita sudah sholat Jumat hari ini. Jadi, kita langsung ke A. Ke A. ILS. Aceh. Ke ALS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sahabat Muslim 78 Channel. Di siang hari ini ya, setelah sholat Jumat, kita berada kembali di loket perakena ALS Palembang. Kalau tadi kita videokan ya, ALS 396 dari Surabaya, si Raja Paket sudah OTW ya ke Medan sebelum Jumat tadi. Nah, ini sudah sampai kembali Nopin 203. Ini Pak Dame 203 dari Tangerang ya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini memang penampakan arus mudik Lebaran sudah mulai ya, sudah ada tanda-tanda. Nah, ini kayaknya ramai penumpang. Nah, ini Bang. Sehat. Iya, kemarin pas di apa? Ke Mabes kemarin enggak sempat ini. Iya. Enggak sempat ngobrol. Alah, cek. Oleh-oleh. Langi di sana. Bang, nah, arah, Pak. Kasih kamen Om. Ada kerupuk sedikit. Kita ketemu sama Bang Dame. Nah, kita mau lihat-lihat dulu 203. Jadi kata Pak Dame untuk tahun ini instalasi penumpang enggak kurang ya. Jadi dia di Tangerang aja 4 hari. 4 hari di Tangerang baru bisa pulang ke Medan. Ada. Sini. Penumpangnya rame ya, penumpang ALS 203 lagi istirahat. Joget dia. Nah, kena, om tuh. Kena.
masuk deh. Nah, misi masuk dulu kita, bang. Nah, klaksonnya hidup, telolitnya. Nah ini teman-teman, jadi seatnya mantap ya untuk 203 ini. Jadi ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Seatnya banyak ya, cuman masih lega. Seatnya banyak namun masih lega. Oke teman-teman, jadi ini 203 mau persiapan berangkat. Nah ini ada kru ALS 203. Apa kabar bang? Baik. Jadi gimana? Ini mau arah Medan ya? Iya, iya. Gimana penumpang bang? Lumayan bos. Lumayan ya. Dari tahun dulu gimana? Ini kurang. Agak kurang ya? Masih bagus tahun dulu ya? Di Merak macet bang? Enggak macet. Enggak juga ya? Masih lumayan. Ini timur habis ini? Masuk Sekayu. Sekayu nanti Linggau. Linggau terus ini Muara Bungo ya. Jadi Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oh, langsung barat lagi ya. Bukit Tinggi jadi ke Kota Nopan. Iya. Siapa bang namanya bang? Bang apa? Bang Alamsah. Bang Alamsah ya. Sebelum di sini mana bang? Sebelum di 203. 129. 129 bang ya. 129 Tangerang juga ya? Ujember. Ujember itu ya? Iya. 179. 179. Oh, Nopin 179 sekarang. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi persiapan keberangkatan ya. Jadi masih ngecek penumpang dulu tuh Bang Dame, Pak Dame. Masih cek penumpang untuk persiapan keberangkatan. Ini mesin sudah dihidupkan, sudah adem. Atan eh? Ya? Nah, di Atan. Dulu situ. Dulu sana. Duduk situ. Cepat, duduk situ di setirnya itu. Cepatlah. Oke. Mantap. Ini dulu. Keren. Udah? Oke. Ya, balik. Oke teman-teman, karena ini anak saya puasa ya, jadi nggak tahan. Ini 203, ini persiapan keberangkatan. Jadi ada beberapa penumpang yang mau ikut karena trip ALS yang lainnya katanya nggak lewat sini, jadi terpaksa Bang Dame yang bawa. Ini lagi nyusun-nyusun barang ya. Jadi kita doakan semoga ALS 203 dan ALS lain ya, di lebaran ini penumpangnya ramai, paketnya juga jos. Jadi inilah kesempatan pejuang-pejuang keluarga untuk supaya mereka bisa sedikit tersenyum ya untuk berlebaran bersama keluarga. Sementara ini 273 hari Minggu diberangkatkan dari Palembang. Terima kasih banyak. Semoga selamat sampai tujuan. Salam sama keluarga. Iya. Ya. Sama keluarga Bapak Budi. Iya, ya Bang. Ya Bang. Ya, ya, ya sudah ya. Oke, teman-teman, jadi 203 akan segera berangkat nanti lagi ya. Ini masih nyusun barang-barang. Lagi langsung berangkat ke Medan. Ini abang kami puasa jadi udah ngerengut mau pulang. Om. Hah? Enggak. Oke. Okay.